Tes. Halo guys semuanya, welcome back with me again di channel ini. Ya, pada video kali ini gua bakal main game terbaru dari Bang Andy Lukito, yaitu game World of the Mystery. Ya, kita bakal main World of Mystery, guys. Pada malam hari ini gitu loh. So welcome buat yang nonton live maupun teman-teman yang nonton replay. Itu nge-lag ya ini. Ya nge-lag kayaknya. Thank you in the home by the way. Thank you in the home. Cek. Wah, parah sih ini nge-lag-nya. Tes. Nge-lag banget ini. Tolonglah. Tet. Ya, nggak bisa jalan. Nice banget ya dari in the home. Yang nge-lag. Oke, nice. Thank you. Sabar, guys. Kita tunggu dulu. Oke. Okay. Well, harusnya udah gak nge-lag sih. Ding. Cek. Ya. Gak nge-lag sih harusnya. Well, aman. Aman sih harusnya ini. So far. Tes. Aduh. Ini kenapa nih wifi gua? Kebiasaan dah. Baru mau live loh. Bentar ya guys ya. Ini kalau masih nge-lag, ya terpaksa nggak bisa dimainin. Nih, bentar. Sabar, udah aman sih harusnya ya. Coba cek. Coba guys kasih tahu guys kalau nge-lag atau enggak di live streamnya. Yuk kita main World of Mystery dulu guys pada sore hari sore lah gitu. Kebiasaan dah. Pada malam hari ini by the way. Ya kita mau coba gacha di sini cuy dan oke okay, aman ya. Oke okay, aman. Halo Kak Aji, welcome to the stream. Dan oh ya. Yeah. Ini gua belum nyalain ya. Okay, guys, Angel kamera baru bro. Udah nggak dari depan lagi sekarang dari samping ya. Game apa ini? Game bertemakan misteri Kak Aji. Seru ini gamenya. Ya basically game RPG sih ini. Cuman ya kita bakal main langsung aja. Kita bakal coba main World of Mystery. Kita coba gacha di sini bisa gacha juga by the way ya. Dan ini dia World of Mystery guys. Nah, oke. Okay. Aduh, gua kenapa tiba-tiba ada di sini ya, by the way ya? Oh iya, ini kan bekas gua grindingin guys. Jadi di episode sebelumnya kan gua level berapa guys? Kalau nggak salah level 11 atau level 12 gitu ya kan. Sekarang gua udah level 20 gitu loh. Mantap.
Aku belum download game ini, Bang. Download dong. Eh, banyak kode redeem code-nya juga loh di game World of Mystery ini, guys. Bentar ya. Bang, spill webcam dong, mau nyari nih. Webcam ada di deskripsi, Kak Aji. Bentar, kita mau ngapain ya? Ya, basically kita mau gacha sih pada malam hari ini. Gua mungkin enggak lama-lama amat gacha. Paling gacha sama apa ya? Ngalahin musuh-musuh aja sih. Ya, mulai kebiasaan ngebug. Nih game kadang masih suka ngebug ya tuh. Dah, oke, udah nggak ngebug. Spill webcam pakai NYK Kak Aji. Ntar, wait. Ya ini juga luas tuh. Buat ininya ya. Buat apa namanya? Buat mapnya gitu loh. Mungkin sebelum gacha, wait. Kita ngapain dulu ya enaknya sebelum gacha gitu guys. Oh ya, gacanya tuh ada di sini nih. Nah, ini dia. Oh ya, kita masukin kode redeem dulu mungkin, guys, sebelum main di oke, ditukar ini. Di kode redeem pertama yang belum gua kasih. Bentar. Kode redeem-nya gua udah catat, guys. 081712201. Nah, ini kode redeem yang pertama, guys. Aman kan ya? Wih, angel kamera baru gua keren sih. Alright, boy. ME0PK ya. Nomor HP itu nggak tahu ini. Kita coba tukar aja ya, guys, langsung aja. Apakah masih bisa ditukar? Yap, masih bisa ditukar, guys. Kita mendapatkan pop head di sini. Kenapa jadi dapat pop head ya? Nggak tahu sih. Ya udahlah, kita ambil aja. Terus kode redeem yang kedua itu ada Chinese New Year. Eh, apa namanya? Bentar. New Year. Oke, boy, ini dia. Gacha lagi, Bang. Nanti dulu gachanya ya, sabar. Kita tukar-tukar redeem code dulu, guys. Sama gue pengen nyoba Dungeon di game ini. Katanya ada Dungeon-nya, guys. Ini untuk kode yang kedua, Chinese New Year, guys. Kalian bisa redeem juga. Oke, kayaknya nggak bisa deh. Apa gua salah ya? Apa udah lewat eventnya gitu? Kayaknya enggak deh. Sabar-sabar ya. TK4M2L7W. Apa udah nggak bisa ya Chinese New Year? Bener kan tulisannya? Atau pake S ya? Lupa gua. Gamenya kayak Genshin Impact. Kak, kok salah ya? Chinese New Year kah? Coba kita lihat yang lain dulu. Kode yang lain, hadiah pre-registration. Udah ku klaim, mantap. Yang udah ngeklaim, mantap. LAME 0 ya? Peki, coba ya. Kita coba-coba dulu dah. Apa bisa? Seingat gue masih bisa deh. Yap, itu dia. Kalian bisa kode redeem di hadiah pre-registration itu, guys. Kalian bisa mendapatkan shirt atau baju I Love WOM shirt. Mantap. Ada game peternakan lele, Bang. Double S gak sih? Gacha lagi, Bang. Iya, nanti gacha kita. Sabar ya. Sama satu lagi, guys. Satu kode lagi, yaitu I Love WOM. Nah, ini kalian bisa redeem ya. Itu 0 atau O sih, by the way. 0 ya artinya. 02Z7V8SN. Oke, boy. Oh, salah. Sorry. CM40EWB4 ya. Kita tukar dulu di sini, coy. Dapat apakah kita? Lama juga ya. Alright, kita mendapatkan mystery point sebanyak 300. Bang, kemarin ada Vito sempat ke sini ya, gua lihat di replay. Iya, kayaknya gua lupa. Oke. Guys, kita lanjut lagi. Udah ku klaim double S gak sih? Eh, ini kode yang Chinese New Year. Apa, guys? Coba kalian minta tolong kasih tahu, guys. Terus kalian kasih tahu iniin ke gua ya. Kasih tahu ke gua, guys. Gua lupa yang Chinese New Year itu. Oke. Ada game peternakan lele, Bang. Itu seru gak sih gamenya? Ah, ini ada yang keserupan di sini. Kita lawan aja. Ah, oh, udah langsung kalah dia. Karena level kita udah tinggi gitu kan. Jadinya gampang. Main Naruto RPG tapi on develop. Yang mana tuh, Kak Aji?
Oke, sebelum gacha, guys, gue pengen nyoba Dungeon dulu di sini. Di sini juga bisa Dungeon, guys. Jangan salah, guys, di game ini ya. Nah, kalian tinggal ke pinggir kota aja di sini. Naruto RPG tuh, RPG tuh yang mana dah? Oh, di sini kita bisa ganti baju juga ya. Oke, mantap juga. Alright, gue bisa pakai baju Rhythman terbaru di sini. I love WOM, mantap. Lalu buat belakangnya, ya kita dapat retroper head ya. Cuman backpack aja mungkin gue bakal pakai backpacknya yang bagus, guys, di sini. Sama, ya sama ini, sama sepatunya. Sepatunya kita ubah jadi sepatu hitam, mantap. The best gimang gitu kan. Ya udah. Topi sih sebenarnya, tapi topinya gue nggak suka kalau yang retroper ini, guys. Retroper head ya, jadi muka kita jadi kehalangan gitu, kurang bagus anjir. Oke lah kalau begitu, guys. Ini juga ada bungkus pengetahuan. Oh, kita bisa upgrade di sini, gue baru tahu. Bang, ngevlog di event cosplay, bang. Baru belum rilis di Indo. Oh, belum rilis. Kirain udah rilis. Baru kah itu gamenya, Kak Aji? Game kayak gimana dah? Seru gak buat dijadiin konten? Oke, mungkin sebelum kita gacha, guys, gue pengen coba Dungeon dulu di sini. Ya, kalian juga harusnya kalau yang download game ini atau main game ini tahu sih Dungeon ya. Jadi ya kita bakal coba Dungeon dulu di sini. Lumayan juga hadiahnya soalnya. Baru cek aja Naruto RPG Open World. Oke, lu cosplay jadi CJ anjir. Cosplay jadi CJ gitu. Ada aktivitas misterius di gua ini. Oke. Sepertinya gua ini ditempati oleh monster. Oke. Oke, kita bakal bantu si detektif ini untuk masuk ke sini ya. Let's go, boy. Kita lawan siapa di sini, guys? Oke, kita oh, ada 10 monster kah di sini? Oke, ini dia monster yang pertama. Sabar, guys. Oke. Ya, basically ini game RPG kan, bertemakan misteri gitu. Mantap. Yang orang pertama sudah kita kalahkan, ini yang kedua. Ah. Sabar, guys. Wait, kita hindari saja, Bung. Oke, mantap. Nice. Dropannya gua nggak begitu peduli sih, soalnya nggak bagus-bagus amat gitu dropannya. Tapi ya udahlah ya, yang penting kita coba Dungeon. Aduh, kena kan. Salah gua. Oke, nice. Kita langsung lawan lagi. Hap, langsung kita jurus aja. Et, ini dia monster keempat di Dungeon ini. Anjay, Dajjal. Kenapa jadi Dajjal? Oke, kita kalahin dia, guys. Kita lanjut lagi di sini. Apakah ada monster? Wah, ada dua ya di sini ya. Oke, kita lawan aja. Nggak kena. Kocak. Nih, gua kasih. Pusing kan lu. Aduh, kenapa gua ulti ya? Salah, guys. Oke lah, nggak apa-apa lah. Nih, ada Dajjal kedua lagi nih. Hop. Ada Cyclops ya, monster Cyclops di sini, bro. Hop. Oke. Monster tier kita bawa lah ya, lumayan. Hop. Ini basically karena kita levelnya udah tinggi kali ya, jadi gampang gitu loh lawan musuhnya. Cuman ini bukan tujuan utama gua untuk live ya. Ini cuman ya sampingan aja, karena acara utamanya itu kita bakal gacha, guys. Siapa di sini yang nunggu-nunggu gacha supaya kita mendapatkan skin legendaris dari World of Mystery ini? By the way, ini developmentnya development Indonesia, guys. Jadi kita harus support development Indonesia. Mantap. Dan ya, nanti gua bakal lanjutin lagi juga untuk konten FIFA 2022 ya, yang belum dilanjutkan gitu. Baru season 1, guys, by the way. Ini kemana lagi? Oh, udah. Ah, sisa satu doang. Mana nih? Satu lagi, guys. Ini kan udah. Harusnya ke sini kah? Coba ya, kita cek ya. Oh iya, ke sini, cuy. Ya, ada jalan kecil di sini dan oke, kita lawan siapa nih? Monster baru, guys. Gue baru lihat. Ya, kok nggak kena sih jurus gue? Wah, ini bakal tebal sih darahnya sih. Loh. Wait, nggak kena, bro. Lo nyerang siapa? Hah? Hah, sini nih, gua freestylein dulu nih. Salto. Hah, sini. Salto. Wait, gak kena.
Kocak gaming lubang. Oke, itu dia Dungeon kita, guys. Kita mendapatkan mystery point 3, ya lumayan lah ya. Dapat LP 1500 dan XP 455. Not bad overall. Oke, mantap. Cuman monster tier doang, gak begitu peduli sih gue. Oke, boy. Lah, kita tiba-tiba udah naik level jadi level 21, cuy. Di One Piece ada karakter cewek yang matanya 3, anaknya Big Mom, tapi gue lupa namanya siapa. Puding, guys, si Puding ya. Oke, itu dia Dungeon kita. Ya, dia bakal tersedia buat besok lagi ya. Oke, Dungeon yang pertama di situ, guys. Kalian bisa dari pinggiran kota nih. Kalian langsung aja lurus terus belok ke kiri ya. Nah, Dungeon-nya tuh ada di situ, guys. Oke, kita sudah naik level ke level 21 di sini, mantap. Ya, mungkin berikutnya gua bakal coba Dungeon lagi. Jadi di game ini tuh ada 2 Dungeon, guys. Kalian bisa lihat nanti. Ini lumayan ya, dapetin XP. Ya, nanti kita bakal gacha juga, cuy. Cuman ntar dulu kita coba Dungeon-nya dulu karena gua penasaran gitu. Untuk Dungeon yang kedua ini apakah lebih susah dari Dungeon yang pertama? Kita bakal coba di sini ya, guys ya. Let's go. Halo, detektif. Bisa kita bicara sebentar? Oh, bisa. Saat aku kembali dari tugasku, aku merasakan ada energi yang berbahaya dari rumah ini. Oh my god. Energi apa itu? Sepertinya rumah ini telah kosong dan dihuni oleh makhluk astral yang berbahaya. Oke. Okay. Tapi aku sedang tidak mewakilkan pengusir hantuku. Bisakah kamu membantuku menanganinya? Oke lah kalau begitu, kita bakal coba rekan detektif kita ini. Kita bantu dia, guys. Dan kita bakal masuk ke rumah berhantu. Let's go. Si Puding, Puding. Oke, langsung disambut sama ular kepala manusia, guys. Gue gak tahu ini apa. Oh, tuh gue kasih jurus gue tuh. Gila. Ada 3, guys. Oh my god. Banyak, cuy. Ternyata di sini Dungeon-nya lebih susah ya daripada di Dungeon yang pertama. Sabar, tolong. Tolong ini satu-satu, Mbak, untuk nyerangnya gitu loh. Ah, gua ulti aja. Bukan ulti juga sih. Oh, nice. Ah. Sakit banget dia nyerangnya, guys. Oke, untung gua udah belajar ke dojo gitu kan, jurus menghindar-menghindar dengan cepat gitu kan. Oke. Kita ngalahin 10 musuh lagi di sini. Cuman ya mana lagi nih untuk monster atau hantu-hantunya di sini? Lah ini masih ada yang kayak begini, cuy. Oh my god. Kok banyak bos ya di sini ya? Gua baru nyadar loh. Ini lebih susah sih daripada di Dungeon yang pertama sih. Tuh harus kita stun. Ah. Let's go. Langsung kalah guys sama gua, guys. Lihat, guys. Wait, kita menghindar dulu, Brody. Ya gitu doang. Palak gitu doang. Gak ada jago-jagonya, anjir. Oke. Kita lanjut lagi. Udah 5 telah kita kalahkan ya kan. Ini udah gak ada apa-apa di sini. Oke, nice. Kita lanjut lagi, Brody. Ding-ding. Ini banyak drop-dropan tapi gua gak minat buat ngambilinnya sih. Oke, kita lawan ular lagi. Ular-ular manja ini. Hah? Gak kena. Nah, gitu dong satu-satu lawannya. Curang banget. Keroyokan sekaligus. Mentang-mentang ular ya kan. Ular kepala manusia. Tapi kita kalahkan dengan mudah gitu loh. Slow, bro. Ada lagi nih. Ah, gua ulti aja. Oke, boy. Bang, main game apa, bang? World of Mystery, guys. Ini game baru dari Andy Lukito. Buset, sakit banget. Oke, lumayan ya. Oke, kita udah ngalahin 7. Sisa 3 lagi. Oke. Waduh. Wait, slow, slow, Brody. Slow dong. Mainnya keroyokan gitu loh. Tidak seru. Nih, gua stun dulu nih. Biar kalian diem. Ah, diem kan, kocak. Buset. Oke, kita isi darah dulu. Sakit banget itu. Serangan macam apa itu? Lupa. Kali hit 99, jir. Oke, satu mati, guys. Sabar, sabar. Kita main sabar. Oh my god. Jangan sampai kita mati, Brody. Sakit banget loh. Minta di TB-in, anjir.
Ini spirit hijau ini sakit banget serangannya. Oke. Itu dia guys, dungeon yang kedua kita berhasil bereskan gitu kan. Dan ya, kita mendapatkan XP 400, LP 1500 dan 3 mystery point. Not bad. Not bad at all. Walaupun agak susah ya buat dikalahkan. Ini lebih susah dari dungeon yang pertama sih, cuman oke. Kita lanjut lagi guys buat lawan berikutnya gitu kan. Let's go. Oke, untuk dungeonnya udah selesai yang kedua. Mantap. Kita udah level 21 di sini cuy. Dan mungkin gua bakal coba ke kota dulu gitu. Dan kita coba gacha mungkin habis ini guys. Let's go. Kita udah level 21, mantap. Ya nggak dapat offering guys. Jadi di game World of Mystery ini tuh macam-macam ya drop-dropannya gitu, dari monster atau hantu yang kita kalahkan guys. Ya macam-macam gitu loh. Oke. Mungkin gue bakal coba ke kota dulu karena ada lah ngebug kayak ini. Oh enggak, gue kira ngebug. Karena gue pengen coba fitur terbaru juga. Sebenarnya ini nggak baru-baru amat sih, cuman gue bakal coba fitur di sini ya, yaitu fitur pohon skill ya, atau tree of skill. Di sini kita bakal coba ngasih sesuatu di sini ya kan. Mungkin ini bakal gue kasih gimana caranya. Oh tambah ya, sorry guys, salah guys. Ini juga kita tambah sama inilah. Ini nggak gue tambahin ke sini, cuman karena ya gue masih butuh gitu. Kita kasih makan. Let's go. Baru 3 ya, 3 per 20 aja. Ya ini bakal lama sih. Cuman oke lah, kita bisa urus itu nanti. Dan mungkin gue bakal coba pergi ke ini guys. Ke mana namanya? Nah ke sini cuy. Ke pabrik, bekas pabrik yang di episode sebelumnya. Karena di situ ada Easter egg baru cuy. Bukan Easter egg sih, lebih tepatnya ada drop, kayak semacam drop gitu cuy. Ada apa ya namanya disebutnya? Ya ada barang gratisan gitu loh di situ katanya ya. Mungkin gua coba cek di sana. Let's go. Ding ding. Kalau nggak salah, wait. Untuk drop-dropan. Ini dia ada bocila tolato, yes. Dimana-mana ada aja ya lato-lato. Cuman nanti bakal kita suruh diem aja dia guys, sabar ya. Tapi gue mau coba ngambil dropan gitu guys di sini. Aduh ini agak susah juga naiknya ya. Duduk. Lah baru juga nak. Sabar, kita harus tahan emosi di sini, ya kan? Nah itu guys tuh yang gue kasih lihat tuh. Kalian bisa lihat ada sepatu kan di atas ini. Nah gue bakal coba ambil sepatu itu. Oke, kita parkur manja dulu di sini ya kan. Gimana cara naiknya ke sana? Up, oke. Okay. Oke, okay, boy. Nah, ini dia, guys. Kita bakal ambil ini. Dan kita mendapatkan wingsuit di sini. Nice banget, cuy. Let's go. Kita dapat wingsuit di sini, cuy. Kita ambil dulu. Dan mungkin bakal gua coba pakai nanti, guys. Wingsuit-nya itu ya. Oke, itu untuk lokasi pertama dari drop-dropan atau barang gratisan yang dikasih dari Bang Andi Lukito di sana. Untuk jurnal misi ya, jurnal misi nggak ada misi di sini cuy, karena udah gua kelarin ya. Oke, mungkin kita ke si bocil lato-lato ini ya kan. Kalian mungkin sudah resah dan kesel gitu sama bocil lato-lato karena dimanapun kapanpun ya kan pasti suara tek tek tek. Jadi kita bakal coba suruh dia diam di sini dan kita lihat apa yang akan terjadi guys kalau kita suruh diam. Let's go. Oh my god, what is this? Oh tiba-tiba ada kayak begini anjir. Waduh ini susah sih lawannya sih guys. Ayo dong serang gua. Nah gua kasih stun. Kena kah? Oke kena. Dan kita ulti guys. Ah sakit gak tuh ulti gua, hah? Ini loh. Waduh, untung gak kena ya guys ya. Gila, kita suruh dia diem.
langsung tiba-tiba ada Minotaurus gitu, guys. Oh my god. Eh salah. Untung enggak kena. Ah. Tapi tetap kita yang menang ya, guys, ya. Oke, mantap. Jadi kayak gitu ya, kalau misalkan bocil atau lato di sini kita suruh diam gitu, bakal ada Minotaurus atau Minotaur. Ngeselin juga ya. Oke lah. Kita telah berhasil mengalahkan dia, guys, di sini. Mantap. Ini apa sih? Ahli pedang. Oh, kita bisa gacha di sini ya. Cuman ya gua nggak tertarik sih buat gacha di sini karena ya kurang bagus mungkin untuk pedangnya, ya kan? Karena kita juga punya 700 mystery point yang bakal gua pakai untuk gacha di game ini, cuy. Oke. Itu dia, teman-teman. Mungkin gua bakal coba lanjut di sini. Ya, mungkin kita bakal gacha, guys. Apakah kalian sudah siap untuk kita bergacha-gacharia? Kita mungkin pilih tempat yang hoki dulu gitu untuk gacha. Di mana ya tempat yang hoki untuk gacha ya, guys? Bentar ya, kita cari dulu, guys, di sini. Mungkin di depan kantor ini misteri gitu. Bentar, dia ngapain ke sini? Ada sesuatu kah? Tidak ada apa-apa di sini, Brody. Oke, gua kira ada sesuatu yang mencurigakan. Cuman ternyata tidak ada ya. Alright, boy. Mungkin gua bakal coba gacha aja di depan kantor detektif supernatural mungkin, guys. Ya, kita bakal coba gacha, guys, di sini. Nah, ini nih. Hadiah-hadiah utama yang pengen gua dapetin, cuy, di sini. Set senjata legendaris dan juga ini ya. Monster baru gitu dari game World of Mystery di sini, guys. Kita bakal coba mendapatkan itu. Dan untuk mystery point gua ada berapa sih di sini? Oke, ada 729. Berarti kita bisa gacha lama nih, guys. Oke. Kita mau gacha apa dulu? Apakah ini atau monster baru? Bentar, gue pengen cek mons gue. Mons gue tuh ada berapa ya? Ya, cuman dua doang mons gue. Gila, masih pada kelok ya di sini ya. Bentar, guys. Sebelum gacha, gue penasaran deh kode rhythm kodenya. Gacha. Chinese New Year tuh tulisannya gimana, guys? Sabar, gue mau cari dulu. Chinese kayaknya. Chinese, guys. Chinese. Chinese. Ah, ini kayak gini maksudnya, guys. New Year. Oke, kita coba ya. LPK K3N98. Oke, boy. Kita coba tukar. Apakah berhasil? Kok nggak bisa sih? Kenapa ya? Apa yang salah gitu? Ya, ya udahlah ya, biarin aja. Gue juga nggak ngerti gitu, kenapa bisa salah ya? Oke, kita lanjut dulu, guys, di sini. Kita coba gacha yang pertama. Oke, pool pertama, guys, kita bakal coba gacha di sini. Ya mungkin senjata dulu kali ya, karena senjata kita tuh belum ganti-ganti gitu loh. Nih, bentar ya, gue kasih lihat ke kalian. Gitu. Mana? Nah, kan kepala udah pernah ganti, baju, celana, ya, sama sepatu juga udah pernah kita ganti gitu. Senjata doang dari awal game, dari awal gua main tuh belum ganti, guys. Ya mungkin gua bakal coba ganti, kita gacha senjata dulu mungkin, guys. Oke, kita coba gacha senjata ya di sini ya. Oke, pool pertama. Dari yang nggak tahu sih ini berapa kali bisa kita berapa kali pull gitu. Kita lihat infonya di sini. Nah, rare-nya ada 60%, epic 38%, dan legendary 2%. Apakah kita bakal hoki gitu, guys? Kita coba aja pertama. Pull pertama sekarang kita coba gacha ya, teman-teman. Apakah kita bisa hoki? Let's go. Oh ya, salah. Kita let's go. Ayo dong. Gacha pertama apakah langsung hoki? Ya, belum hoki di sini, tapi kita dapatkan rare lumayan ya, guys ya. Teori bersyukur mungkin.
Kita coba lagi putar mungkin guys, di sini masih ada 700 mystery point cuy. Kita bakal coba putar. Kita coba ya. Let's go. Beli. Apa kita dapat? Legendary. Ya lewat. Aduh, dikit lagi loh. Dapat legendary guys. Kurang beruntung, tapi kita lumayan sih dapat keyboard sword ya, enggak apa-apa. Oke, mystery point kita masih banyak. Kita coba lagi sekali lagi mungkin. Guys. 1 2 3, let's go. Ah, kenapa lewat itu, guys? Dikit lagi kita dapat loh. Ah, kurang hoki kita kah? Oke, kita coba sekali lagi deh, sekali lagi. Ya, gue masih penasaran. Kita pakai teori apa ya? Teori back, kembali, balik lagi, lihat ini, lihat info. Kita klik-klik legendarinya, ya kan? Kali aja dapat. Klik-klik yang banyak. Oke, sip, putar langsung, let's go. Please dapat dong. Ah, cuma dapat epic doang, guys. Kita dapat shark knife doang gitu. Gak apa, bersyukur ya. Oke, mungkin gacha di Supernatural Detective kantor kurang hoki, guys. Ya, mungkin kita bakal ganti tempat, guys, di rumah kita mungkin di sini ya. Oke, kita gas ke rumah kita dulu ya, teman-teman ya. Ya kali aja dengan gacha di dekat rumah kita lebih hoki gitu kan. Ya siapa tahu, guys. Oke. Kita coba. Sabar ya. Kita menuju rumah kita dulu di sini. Ya, tapi kita lumayan sih, maksudnya kita dapat epic gitu kan. Mungkin sekalian ke rumah, sekalian kita coba senjata epicnya gitu. Oke lah kalau begitu, guys. Kita coba ya. Ding 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 ding. Mana nih lemari kita gitu kan. Up. Oke. Kita lihat di sini. Oh, ini gua nggak tahu sih ini buat apa. Gua belum punya ya. Oke, guys. Kita lihat di sini. Nambah plus 14 ya kalau keyboard sword. Kalau ini oke, plus 5,7 doang. Ini juga plus 5,7. Oke, mungkin gua bakal kasih lihat dulu aja satu-satu. Kita coba pakai yang ini ya. Bah, gila pedangnya keren sih, guys. Mantap ya pedang yang pertama yang kita dapatkan ini, yang rare ini. Itu dia. Ini yang kedua, yang rare kedua kita yang kita dapatkan. Gila. Ini masuknya berat sih ini. Ah, jadi serangan kita lambat gitu loh. Kurang bagus sih kalau menurut gua ya. Kalau yang sharp knife, dia plus nambah 5,7, guys. Mantap juga ya. Oke, itu dia. Ini jangan dilepaskan. Nah, ini dia. Pedangnya kecil. Cuman GG sih. Karena rare ya. Nah, itu dia, guys. Mungkin gua bakal coba pakai pedang yang ini aja dah. Dan oke, kita bakal coba gacha lagi mungkin depan rumah lebih hoki gitu, guys. Kita gacha yang mana ya? Bentar, gua pengen cek dulu karakter kita yang belum punya. Ini apa ya? Ya mungkin gua bakal coba mount ya. Mount belum GG sih kita dapatnya mount, guys, di sini. Kita lihat di sini. Rare-nya 60%, epic-nya 38% dan legendary-nya 2% ya. Ajarin. Ajarin apa, Pung? Halo Richard, welcome, bro. Teorinya apa nih, guys? Ayo, guys. Kita coba teori ngasal dulu ya. Kita cek gitu loh. Kita langsung gaskan aja teori tanpa teori. Apakah kita berhasil? Ya lewat. Aduh, kita cuma dapat Manny the Elephant di sini, guys. My god. Kita coba lihat ya. Ah, ini dia. Kecepatannya oke, kecepatannya 3. Kita coba dulu, kita review dulu, guys, di sini. Buset, gede banget, coy, dan karakter kita gaya banget ya. Ininya tangannya gitu loh. Oke. Gua nggak tahu kalian kelihatan atau enggak, tapi gila ini. Gajahnya bisa nyerang enggak sih di sini? Kayak nggak bisa ya, cuman bisa kita tumpangin doang. Oke, ini dia mount pertama kita yang kita dapatkan, guys, yaitu gajah ya.
Tapi gue masih penasaran, guys. Kita coba lagi mungkin di sini. Teori. Teori apa nih, guys? Banteng nggak ada, bang. Nggak tahu nih, bang Andi udah bikin belum banteng ya kan? Teori. Tapi ada kura-kura sih, guys. Teori om tidur. Kita coba lagi mungkin di sini. Kita klik-klik. Ya ininya 2%. 2% tuh gede loh, guys. Oke, kita coba putar, cepatkan. Bayar. Let's go. Please. Iya. Kenapa kelewat gitu loh. Kita cuma dapat buaya, guys. My god, miss me. Aduh, gue masih penasaran sih. Kita coba lagi kali ya. Let's go. Gaskan. Ya yalah, lewat lagi, guys. Ya, kita udah punya ini duplikat ya, guys ya. Ya elah, enggak hoki kita nampaknya. Mungkin gua pengen coba baju. Kita belum punya baju gitu. Teori tidur. Rare. Oke. Okay. Gua bakal coba aja di sini. Kita putar dulu, kita coba ya. Apakah hasil dapat sesuatu yang legendary? Ya, cuma dapat epic, guys. Fisherman face. Astaga. Oh, mungkin kita coba teori satu-satu gitu gak sih, guys? Iya gak sih? Satunya 6 kali. Kita coba gak sih semuanya satu-satu gitu? Boleh sih kita coba ya. Mungkin dari ninja scroll dulu sini. Kita coba. Langsung. Gas. Dapat apakah legendary, please? Ya. Cuman dapat rare, guys. Oke, yang pertama. Terus yang kedua kita putar lagi. Let's go. Bisa dapat gak nih? Legendary. Susah banget, guys. Coba lagi ya untuk ya mungkin ini kita coba putar. Let's go. Celana ya kan? Kita juga perlu celana. Ya lewat, guys. Cuma dapat racing pen, kurang bagus ya, guys ya. Kurang mantap gitu loh. Mungkin ini sekarang kita coba lagi. Let's go. Epic lah minimal, legendary. Cuman dapat rare doang, guys. Kita coba yang ini mungkin. Putar. Let's go. Dapat apakah kita? Ayolah. Ah, cuman dapat rare doang. Kayak nggak hoki deh kita. Oke, kita coba sekali lagi di sini. Legendary 2%, bisa kali dapat. Kita coba, guys. Let's go. Ya, mak legendary please. Cuman dapat rare doang ya. Oke, mungkin mount, mungkin demon lebih hoki, guys. Kita coba ya. Kita putar ya di sini. 1 2 3. Beli. Hop. Dapat. Please dapat. Ya lewat. Sumpah itu dikit lagi, guys. Tapi kita dapat mini truck ya. Mini truck gitu. Mungkin gue bakal coba. Kita coba mini truck-nya, guys, di sini, guys. Wih. Mini truck kecepatannya. Ya, bersyukur ya, ya guys ya, lumayan ya kita dapat mini truck di sini. Kita coba mungkin. Tartar, guys. Guys, sini guys. Hai, guys, guys, bentar ya guys ya, gua mau beli sesuatu dulu, sabar ya. Gua ini dulu ya. Sabar guys ya. Sabar ada dulu sebentar, guys. Gua taruh ini aja deh. Mana ya? Tadi. Aduh, enggak ada lagi ininya. Sabar, guys.
Break bentar dulu ya, break bentar. Halo Kenzi, ya lupa di mute, seriusan, astaga, sorry guys. Oke, okay, thank you yang udah nungguin gua. Ya lagi dibikin makanan gua, bakso nasgor, sate bukan kocak. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Halo guys. Aduh, capek gua, belum di mute tadi ya. Aduh lupa, belum di mute guys, sorry. Oke, okay. Ya, buset ini ngebut sih. Kenapa ada mini truck gitu di sini, guys? Aduh, kocak juga ya. Guys, kalian mau quest gak, mini quest gak? Atau nanti aja mini questnya? Kita fokus gacha aja ya. Wah, ada ini lagi. Ah, udah gitu doang, anjir. Gak minat gua ngelawan kayak begitu, guys. Bocor suara. Sorry, guys, kalau bocor tadi. Gila, kita dapat mini truck, guys. Gua nggak tahu maksudnya apa. Tapi lumayan ngebut sih ini mini truck sih. Mantap juga. Alright. Mungkin kita ganti tempat dulu ya buat gacha ya. Om di sini banyak penculik, Om. Buset. GTA. Anjir, iya ya kayak GTA ya, bener juga. Oke, gua mungkin bakal coba gacha di sini kali, guys. Nah, di sini. Kali aja lebih hoki gitu, guys. Coba ya, kita coba gacha lagi. Teorinya apa, guys? Kita gacha yang mana dulu? Bentar, duit gua ada berapa ya? Oh, masih 500, guys. Lo masih banyak, kita bisa gacha sampai berpuluh-puluh kali gitu loh. Slow aja, brother. Gacha kita masih banyak. Gua pengen dapetin ya kalau bisa satu set gitu kan dapet, cuman gua nggak tahu gitu. Kita coba gacha jangan di sini deh, rugi tuh, guys. Mungkin gua bakal gacha di ini kali. Aduh, nyangkut. Gacha di pinggiran kota lebih hoki gak, guys, kira-kira, guys? Kita coba ya, gacha di pinggiran kota ya. Lah, kocak ngebug. Ini gamenya atau kenapa ini? Lah. Oh, bener. Sorry. Okay, boy. Ya, mungkin kali aja gacha di pinggiran kota lebih hoki kan, guys. Nah, udah banyak juga ternyata yang gua dapetin. Oh, ini belum kita pakai kah wingsusnya ya? Tapi kayaknya udah punya banyak. Yang belum punya aja gitu loh, guys. Ini nggak nambah. Ntar. Oh, ini, guys. Nah, nambah kecepatan ini, Brody. Oke, celana. Nah, ini lebih gede sih celananya. Bah. Tapi nggak nyambung, anjir. Anyway. Ini Okay, ada bunga ros. Astaga, kayak begini, guys. Kocak juga, anjir. Gacha di kuburan, bang. Boleh sih. Okay, kita coba gacha di kuburan, guys. Kali aja lebih hoki ya kan. Ada mini truck, udah kocak kan? Waduh, ada penghuninya, guys. Kita coba lawan dulu kali ya penghuninya ya.
sebelum gacha kali aja lebih hoki gitu kan. Oh, langsung pada mati guys, lihat guys. Sakit banget ini. Gila. Oh, dapat red skull lumayan cuy. Dan karakter gue makin ngebut gitu loh. Oke, not bad. Not bad at all. Ya rip aim tapi dapat satu sih lumayan. Oke, dua hit doang guys, langsung kita kalahkan. Ya mungkin gua akan gacha di sini nih, sama ada ya ini dia orang yang nemenin gua di sini. Kita coba gacha guys, kali aja lebih hoki gitu kan. Ada temannya jadi lebih hoki. Mungkin gua bakal coba gacha apa guys? Yang lebih GG gitu. Alright boy. Kita coba gacha real kah? Real, let's go. Bentar, sabar. Oke, kita coba ya. Ah, mon aja deh. Kita coba gacha mon sampai dapat yang legendary gak sih guys? Kita coba terus ya. Gas terus, gas. Ah, langsung gas. Please lah. Oke, cuman dapat rare di sini. Kita coba lagi. Kita coba lagi guys. Let's go. Bodoh amat sampai habis ya. Kita coba terus. Ya, oke. Dapat cyborg beer. Lumayan. Kita coba lagi guys, let's go. Ih, sumpah legendarinya tuh gak lewat loh. Kok gitu ya? Aduh, tinggal menipis lagi ini gue. Tinggal 400. Kita coba lagi guys, let's go. Dapet dong, please doain guys, dapet gitu legendary. Tuh, yang legendarinya aja gak lewat gitu loh. Kayaknya kita harus ganti deh. Kita coba ini deh. Iya gak sih? Setuju gak sih guys? Coba kita lihat legendarinya 2% di sini, dapat Stromenta sama Sanguina mungkin. Coba ya. Let's go, putar. Legendarinya aja nggak lewat loh. Tuh. Ya, jauh banget legendarinya, cuy. Oke, dapat 8 mystery point lumayan. Nggak hoki kayaknya. Lah, dia bisa nyerang gua dari situ. Gua kira nggak bisa. Kayaknya di kuburan nggak hoki, guys. Kita coba di tempat lain mungkin. Di sini kah? Di sini kali ya. Ah, gua lawan dulu. Oke. Gak penting dapatnya. Di sia-sia apa? Kita coba, guys. Kali aja lebih hoki. Penyuka hal goib apa nih? Bodoh amat, enggak minat gua. Oke. Ya enggak bisa ke situ, guys. Ya udah di sini aja lah ya. Ditemenin sama mas-mas ini penyuka hal goib, guys. Jangan sama Poci, Bang. Suram. Poci. Oh ya, sama Poci tuh suram ya. Kita coba sama mas-mas ini guys. Kita coba kali ya. Oke, gacha yang ini dulu deh. Please lah, dapat yang bagus gitu loh. Info 2%. Nah, minimal kita bawa pulang ninja headband gitu loh. Gas, putar. Ayo, bisa lah. Suram banget. Ya, legendarinya lewat cuy. Oke, dapat Bad Angel Cap. Ya, lumayan. Tapi gua nggak peduli. Kita coba lagi, let's go. Coba lah, please lah, dapat yang GG gitu. Ya elah, dapat ini lagi, anjir, duplikat gitu. Nggak hoki, guys. Celana mungkin di sini bisa hoki ya kan? Kita gaskan. Ya rare doang isinya, ya legendarinya jauh banget. Lagi lah, gas. Aduh. Ah, legendarinya lewat. Ya, dapat epic ya. Oke, kita coba lagi, guys. Gak mau tahu, kita coba terus. Setidaknya dapat legendari satu itu kan. Please. Cuman dapat rare loh. Ini susah banget ya dapat legendari gitu. Lewat anjir legendarinya, cuy. Oh my god. Sisa 400 anjir. Dari 600 atau 700 tadi. Aduh, guys, gak hoki ternyata, guys. Sama si mas-mas ini gak hoki anjir. Cacat dah. Oke, kita lawan lagi nih lumayan. Lumayan ya. Oh, dapat offering guys. Gua bawa lah offering. Buat lawan Falak anjir offering. Eh salah. Up. Kita lawan dulu. Kayak aja abis lawan kayak beginian lebih hoki gitu guys. Kali aja ya kan. Kita gacha di mana lagi ya? Yang lebih hoki gitu. Gak hoki guys. Gak asik gitu. Ntar kita lihat hasil gacha kita dulu mungkin di sini.
Ya dari baju, oh baju kita belum punya banyak ya. Oh ini sih dapet sih, cuman ya tetap aja jelek. Gue lebih suka I Love WOM anjir buat baju coy. Ini celana, oke kita dapet. Ya jelek sih, gue gak suka sih. Kayak gini doang anjir. Oke kita baru dapat epic ya, belum pernah dapat legendary gitu loh. Kepala kita belum ganti ya, kepala mana ya? Nah ini dia. Oh kepala kita belum dapat yang bagus sih cuy. Kita coba yang kepala mungkin di sini. Nah ini dia. Kita coba putar lagi ya guys. Let's go. Putar lagi. Yuk putar, yuk diputar. Dapat minimal legendary dikit lagi. Cuman dapat epic guys. Ini mungkin kita putar sekali lagi, kali aja hoki guys. Kita coba gak sih? Gas, let's go. Legendary. Ya lewat guys. Cuma dapat epic doang. Last lagi lah, gue penasaran. Ini bisa sih harusnya sih dapat. Please lah, Garena gitu kan. Ya setidaknya sekali gitu ngerasain gue dapat legendary guys. Headband, ya cuman dapat pumpkin head, guys. Gak hoki gitu loh gacanya di sini juga gak hoki anjir. Sabar gue ganti dulu deh. Buat kepalanya tadi dapat yang ini ya. Ah, fishman nih lumayan cuy. Oke, gila ini jadi seperti apa jadinya kayak gini cuy. Kocak juga ya karakter kita ya. Oke, mountnya gue ganti. Oh, mount kita udah lumayan banyak. Mini truck treadmill sih. Kecepatannya 3 ya, sama aja. Ah, kecepatannya masih cuman 3 doang, cuy. Nggak ada yang lebih gacor lagi apa gitu. Oh, kita wih, keren sih ini. Gua suka sih yang ini. Kita ganti tempat gacha mungkin di sini. Di mana lagi ya yang bagus gitu dapat yang bagus gitu, guys? Di sini kah? Kayaknya enggak deh. Kurang hoki dah di sini dah. Tapi lumayan ngebut sih ini karakter kita ya. Ah, mungkin di sini bisa bikin hoki. Kali aja lebih hoki gitu di sini, guys. Oke, nice. Hap, hap. Oke, kita lawan-lawan manja dulu, guys. Oke. Teori ganti baju, Bang. Boleh kita coba kali teori ganti baju, guys. Kita coba ya. Aduh, teori ganti baju kecenah. Oke, kita coba teori ganti baju, guys. Aduh, jauh lagi ganti bajunya di sana. Aduh, makanan gue udah nyampe. Gue lapar, guys. Boleh gak gue sambil makan gitu? Kali aja lebih hoki, guys. Kita gacha sambil makan. Setuju gak sih? Kali aja lebih hoki, guys. Setuju gak? Padahal gue udah pake baju WOM loh. Masa gak hoki sih? Tuh, udah cinta banget gak sih sama game WOM gitu loh. Tapi gak hoki gitu loh. Bajunya apa guys? Mau baju apa? Baju ini kah? Jelek banget anjir ini. Kayak Luffy anjir. Gue baru nyadar loh, ini kayak karakter Luffy ya di sini ya. Tinggal belakangnya aja, tinggal backnya. Oh backnya kita belum dapat yang epic manja sih. Wah ini boleh sih, kita coba gak sih? Oh kita coba lawan tuyul dulu mungkin ya. Kali aja lebih hoki gitu. Alah lu. Ah mati kan. Hap, hap, hap. Nah sip. Udah kita kalahkan guys. Kita coba ya gacha di sini ya. Kita coba ya. Let's go. Kita coba lagi guys gachanya guys. Tadi tuh ini ya belum dapet yang apapun ya. Kita coba putar ini mungkin. Let's go guys. Gas. Please dapat, ya lewat. Ya ampun lewat dong. Cuman dapat play gue Dr. Ken. Ya kita pakai langsung aja deh guys. Kali aja hoki kita nambah gitu kan. Nah. Aduh guys. Gak dapat yang bagus gitu. Coba lagi senjata mungkin. Kali aja senjata lebih hoki guys. Please lah, gue pengen dapat senjata yang legendary guys. Kita coba putar ya. Satu. Gak jadi, coba ya. Kita teori 3 kali gak jadi mungkin. Kali aja hoki. 1 2 3 4. Let's go. Itu 4 sih. Ya lewat. Ya dikit lagi, guys.
Oke, kita coba lagi deh. Kita coba lagi. Satu, dua, tiga. Gas, beli. Ya lewat dong. Ya ampun, lewat lagi. Cuman dapet rare doang, guys. Nggak hoki, guys. Oh my god. Ini udah dapet sih, tapi setidaknya ya nggak hoki gitu loh, guys. Di sini, di tempat ini nggak hoki, guys. Kita pindah tempat deh, ke kota lagi kali ya. Kayaknya lebih hoki di kota gitu. Pinggiran kota nggak hoki, guys. Let's go. Di mana ya yang lebih hoki, guys? Di sumur kali ya, di sumur. Coba ya, kita coba di sumur, guys. Kali aja lebih hoki, guys, di sumur, guys. Kita coba ya. Ya, kita fokus senjata dulu dah. Iya dah, kita fokus senjata. Oke, boleh. Sampai dapat legendaris, guys. Oke, let's go. Satu, dua, tiga. Let's go. Please, dapat. Ya. Dikit lagi dapat itu. PHP kali, anjir, anjir. Kita coba lagi, let's go, guys. Jadi kita masih banyak slow. Ah, udah lewat itu, udah jauh, nggak bisa, nggak akan dapat sih. Oke. Okay, well, kita coba lagi. Satu. Tadi tiga kali hoki sih. Let's go. Oh my god. OMG. Ah, ini dia, guys. Kita hoki sih, jatuhnya sih. Dan kita berhasil mendapatkan. Dan kita berhasil mendapatkan apa, guys? Ya, itu dia senjata legendary kita yang pertama, guys. Let's go, boy. Kita berhasil mendapatkan itu, cuy. Mantap, GG gak, guys? Bah, itu dia epic banget, teman-teman. Nice. Oke. Ternyata di sumur ini bikin hoki sih, guys. Oke, itu gacha pertama kita. Mantap banget kita berhasil mendapatkan legendary tadi, ya. Itu teorinya, guys, tiga kali ya. Oke, mungkin ini kita bisa hoki itu dapat turtle atau UFO. Kita coba gak sih, guys? Coba gak sih, guys? GG gak sih, guys? Mantap gak sih tadi? Gila, hoki banget kita. Mantap, cuy. Nice banget, cuy. Kita dapat gacha yang GG ya. Oke, mungkin setelah dapat kita coba gacha yang di sini, cuy. Ya, kali aja dapat gitu loh. Kita coba gak sih? Tiga kali ya tadi ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, let's go. Dapat gak sih? Dapat lagi gak sih? Ya ampun, lewat, guys. Kita cuman dapat buaya darat, anjay. Gak hoki ya. Oke, okay, kita coba lagi. Satu, dua, tiga. Let's go. Please, dapat dong. Legendaris sekali lagi lah. Ya, lewat, cuy. Legendarinya ya. Ya, duplikat lagi, cuy, cuy. Kayak kurang hoki deh kita. Ini dapat 100 dari mana? Bentar, gue pengen. Oke, mumpung deket dari rumah ya, guys ya. Kita coba review, guys sih. Mungkin bakal gue coba review, guys, di sini, guys. Dari apa namanya? Salah, kenapa gue kesini? Salah, sorry. Kemana sih rumah gue? Kesini, kocak. Nah, ini kesini ya, maksudnya ya. Gacha yang cukup hoki mungkin, guys, bisa gua bilang di episode kali ini, cuy. Kita mendapatkan senjata legendary terbaru. Mantap. Kita bakal coba review senjata itu mungkin. Mana ya senjatanya? Ya?
Oh my god. OMG, guys. Pedang dengan kekuatan batu permata darah, guys. Kita dapatkan gitu loh. Ih, gila keren banget, cuy. Ini asli sih keren banget sih. Karakter kita jadi makin keren sih. Gila. Gila. Lihat. Ada kayak semacam cahaya-cahaya emasnya gitu loh. Wah, ini kenapa ada tulisan break bentar ya? Sorry guys, gue nggak nyadar ya. Kalian gak ngasih tahu gue ada tulisan break bentar. Ih gila sih, ini keren sih. OMG bro, ini keren sih. Karakter kita makin gigi, gila. I like this. Makan bang, siap. Apa gue makan dulu ya? Kayaknya lebih hoki gitu. Laper sih gue. Oke. Ih gila ini keren sih cuy. Tapi di sini nggak ada monster gitu loh. Di sini kan ada monster, kita coba gak sih? Ah iya ini dia. Kita bakal summon raja tuyul ya. Kita coba guys. Gila sekali hit aja 80 guys nih. Kalian lihat nih. Ah tuh langsung kalah anjir raja tuyulnya guys. Dua kali hit raja tuyul langsung kalah guys sama kita. Lihat ini berkat senjata ini cuy. Senjata legendaris yang kita dapatkan. Gila. Gila sih, gila 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 gila. Cuy. Mantap. Wah, mahal ini. Oke, kita coba lagi guys di mount mungkin. Kita coba abisin Mister